more than 10% of total geothermal resources so we need the big effort to push the acceleration on this geothermal utilization of course not only by indirect use to running uh, power plant generation but also utilize with direct use to boost the economic growth on the area where uh, geothermal exists of course, all stakeholders should working together to implement these uh, action plans. Well, uh, I think uh, our session this morning will give us uh, insight and also some breakthrough points to the utilization of uh, our geothermal resources. Well, uh, by the name of the God, I declare that this web seminar officially open. May God always bless us. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Laudet, to opening our event this morning. Let's keep on the next agenda. We will taking a picture together. Please be willing to open the screen. Untuk Bapak Idam, mohon bisa membuka layar screen ya. Kita akan mengambil foto bersama. Sebelum kita memulai acara, baik terima kasih untuk operators, get ready. Ya, saya hitung ya, satu, dua, tiga. Would you please give thumbs up. Oke, okay. satu, dua, tiga. Alright, thank you. Kami sapa sekali lagi untuk peserta yang selalu sehat dan bahagia. Posisi peserta saat ini telah mencapai 874 orang dan dari open registration sekitar kurang lebih ada 1137 peserta dan kami informasikan bahwa peserta berasal dari uh, seluruh Indonesia, dari kementerian lembaga, dari pemerintah daerah, kemudian juga dari uh, beberapa stakeholders yang ada di negeri di negeri kita ini. Dan juga kedatangan dari beberapa peserta dari mancanegara. Terima kasih. Thank you for coming to this our web seminar. Sebelum memulai, saya ingin memberikan penjelasan sedikit kepada para peserta. Yang pertama, bahwa pada akhir webinar ini kami akan memberikan link evaluasi pada. Zoom chat mohon dapat diisi karena data tersebut akan kami gunakan untuk validasi data e-sertifikat. Jadi dimohon peserta dapat mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Dan kami akan memberikan voucher diklat gratis kepada tiga penanya terbaik di fitur Q&A yang akan dibacakan oleh moderator. Jadi silakan Bapak dan Ibu rekan energi, para peserta dapat memberikan pertanyaan yang terbaik. Dan berikutnya, juga kepada peserta yang membroadcast, meretweet, mensubscribe semua akun media sosial PPSDMKI BTKI akan dipilih satu orang mendapatkan voucher diklat gratis. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sampai akhir acara akan mendapatkan e-materi dan e-sertifikat. Ladies and gentlemen, now we come into the main agenda. There is seminar overview of geothermal energy which will be delivered and moderated by Mr. Tim Tim. To Mr. Tim Tim, the time is yours. Terima kasih. Yeah, thank you Pak Yago, Pak Kapus, Pak Tim, Pak Wahid, Bu Alia, dan para peserta panelis semua. Uh, sebelum kita mulai, mohon izin Pak kita menggunakan bahasa Indonesia dan juga Inggris, karena memang Pak Tim ternyata katanya sudah 30 tahun di Indonesia Pak Tim ya? Ya yeah, benar Pak. <laughs> Jago, udah jauh, bahasa Jawa katanya Pak so, <laughs> Siapa-siapa, Pak Tim, Bapak dan Ibu uh, Saya mohon izin untuk membantu kegiatan ini Dan juga nanti kita akan banyak berdiskusi tentang overview on geothermal energy Tapi sebelumnya, seperti yang tadi dikabarkan oleh Pak Yogo Teman-teman uh, yang ingin mengakses juga, uh, kita sangat terbuka di YouTube channel yang di live streaming kan, dan juga di Facebook. Dan seperti yang tadi Pak yang sampaikan, kita sudah 900 sekian, Pak Wati. Sebenarnya kalau tadi sedikit koreksi, pendaftar itu sudah sampai 1500 sekian, Pak. Jadi banyak sekali yang sangat responsif. Dan pesertanya itu, katanya, lebih banyak dari mahasiswa, mungkin ingin belajar banyak tentang geotermal. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, topik hari ini terkait dengan overview on geothermal energy. With Pak Tim Anderson, the President Director of Jacobs Indonesia. Uh, kalau ingin belajar apa itu, ingin tahu lebih banyak tentang apa itu Jacobs atau Jacobs Engineering, mungkin Pak Tim akan cerita banyak ya Pak Tim ya. Uh, dan seperti biasa, uh, sesi kita akan memiliki dua sesi. Uh, pertama sesi paparan. Pak Tim will deliver the session for about 40 minutes, or it can be more or less. And after that, there will be the second session that we will have a question and answer session. Uh, with the panelists and with the participants. Uh, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita sudah menyiapkan polling, polling pertanyaannya itu ada sekitar 500 pertanyaan, jadi cukup Minut untuk teman-teman untuk isi dua jam kali ya. Oke, okay, bercanda Bapak Ibu hanya lima pertanyaan. Uh, here with five uh, questions, with the regards on uh, geothermal energy, please fill in in for about two minutes. Dan Nanti kita akan tahu hasilnya seperti apa. Silakan diisi Bapak Ibu, para peserta dan juga para panelis. Pak, coba dicek mungkin. Ya siap, Bapak Ibu, mohon Izin, saya jadi Bu Elin sementara. Ternyata ada trouble dan PC saya, jadi kita mulai. Kita coba hostnya dibukakan. Jadi, how well do you know about geothermal? Di sini ternyata teman-teman sudah inaf, Pak Tim Jadi Pak Tim bisa banyak diskusi banyak terkait dengan geothermal kita. Uh, baik itu di Indonesia atau di internasional, lalu begitunya, nomor dua itu, where does the geothermal energy comes from? Semua sudah mulai paham. hits from the earth. 89%. Lalu berikutnya kita lihat how many percentages of wood potential geothermal di sini disebutkan banyak juga, lumayan. Jadi Bapak-Ibu sekarang kita bisa lihat uh, kapasitas dari teman-teman dan memang sampai 5 pertanyaan sudah banyak sekali pertanyaan yang terkait dengan geothermal, Pak Tim. Oke, okay, uh, saya pikir tidak usah berlama-lama dan saya pikir waktunya juga sudah siap Pak Tim. Pak Tim are ready? for delivering for the presentation? Siap Pak. Wow, Alhamdulillah, siap. Terima kasih Pak Tim. Silakan Pak Tim. The time is yours, please. Baik, selamat pagi, Sugeng Jing, Umswastia Swastiastu, Um. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman dari dimanapun di Indonesia dan di luar luar Indonesia. Nama saya Pak Tim Anderson. Seperti dikenalin tadi, ya saya lagi di Jakarta uh, dan posisi saya di Indonesia sebagai President Director dan Country Managernya Jacobs Indonesia, salah satu engineering company uh, yang terbesar di dunia. Tapi sudah lebih dari 40 tahun bergerak dalam bisnis di Indonesia juga. Jadi kami perusahaan rasa benar-benar lokal, uh, dan juga ada perusahaan besar di skala global juga. Mohon izin, saya akan bagi uh, screen saya untuk mulai presentasinya, dan saya uh, juga akan matikan video saya supaya lebih jelas presentasinya. Setelah presentasinya kurang lebih 40-an menit, uh, kita akan membahas tanya-tanya jauh. Jadi, tujuan hari ini itu mau kasih garis besar mengenai apa itu, uh, panas bumi, apa itu, what is geothermal energy, dari mana sumbernya, bagaimana caranya untuk mengeksploitasi dan memakai, uh, sumber uh, panas bumi, uh, dan kira-kira, uh, beberapa aspek teknikal terkait dengan perkembangan, uh, panas bumi. Awal-awalnya mungkin lihat, uh, orang di sini sudah. Lumayan tahu mengenai panas bumi, saya mulai dengan yang basic basic dulu, lalu kita lanjut ke lebih teknikal pada akhirnya. Jadi, mohon kalau udah hafal sekali dengan uh, panas bumi, uh, jangan terlalu bosan awal-awalnya, kita akan lanjut ke aspeknya lebih dalam dalam teknisnya. Tapi uh, supaya semua yang bisa tahu latar belakangnya panas bumi, saya mulai dengan yang, yang basic basic awalnya. Jadi, saya mo mohon izin untuk share screen. Saya matikan video dan kita mulai uh, presentasi. Jadi, minta tolong kalau sudah kelihatan uh, presentasinya, tolong dikasih um, kabar. Jadi, tujuan hari ini uh, overview of geothermal energy. Apa itu panas bumi? Uh, ada yang bisa konfirmasikan sudah kelihatan uh, slide yang pertama? Belum Pak Tim, belum kelihatan nih Pak. Belum, oke. Okay. Okay. Ah, ini coba itu. Bagaimana kalau itu tuh? Oke, okay, jelas, Pak Tim, silakan. Oke. Okay. Kita mulai. Jadi apa itu Geothermal Energy? Hari ini kita akan membahas beberapa topik yang ada kenalan sedikit uh, siapa dan dan apa Jacobs dan saya latar belakang saya sendiri. Terus kita lihat apa itu uh, panas bumi, energinya dari mana dan uh, pengetahuan kurang lebih seperti yang saya jelaskan uh, tadi. Jadi kita mulai dengan saya sendiri. Saya seperti latar belakang saya sebenarnya saya tidak punya latar belakangnya teknik. Uh, saya uh, S1-nya dalam hukum dan bisnis, tapi saya sedang kuliah juga untuk ambil uh, uh, S2-nya di bidang energi. Tetapi saya awal-awalnya uh, sejak tahun 94 sudah terlibat dalam uh, masalah isu-isunya panas bumi. Yang pertama kali di Indonesia tahun 93 tapi 94 saya terlibat dalam satu proyek di Bedugul, Bali uh, mengenai pre-feasibility untuk proyek yang tersebut. Jadi uh, meskipun uh, latar belakangnya lumayan uh, ya, macam-macam, uh, saya sebenarnya sudah sudah 25 tahun lebih uh, pengalaman terkait dengan isu-isu uh, terkait dengan uh, panas bumi. Saya juga pernah tinggal di Indonesia kurang lebih uh, lebih dari 14 tahun, uh, tapi pengalaman dengan Indonesia lebih dari 20, 28 tahun. Uh, saya juga pernah menjadi diplomat uh, mewakili dan kepala uh, divisi perdagangan New Zealand ter, uh, terhadap Indonesia masa periode 2012 sampai 2017. Dalam waktu itu saya banyak bergerak dengan pihak-pihak uh, terkait dengan energi terbarukan di Indonesia. Uh, dan tiga, dua tiga tahun terakhir ini saya bergabung dan memimpin tim uh, Jacobs yang di Indonesia. Uh, Coba kita lihat, kenalin juga sedikit mengenai Jacobs. Seperti saya bilang tadi, Jacobs adalah salah satu perusahaan engineering yang terbesar di dunia. Kami ada kurang lebih 400 kantor di lebih dari 40 negara. Kami ada 55 ribu karyawan tetap. Kalau di bidang panas bumi, di pengalaman kami, Uh, lebih dari 1.260-an proyek terkait dengan uh, panas bumi uh, di Indonesia. Kami sudah uh, melakukan aktivitas di lebih dari 41 wilayah panas bumi. Uh, dari mana di Sumatera, Jawa, uh, Sulawesi, Flores, dan yang lain. Tapi yang juga kami punya pengalaman dan uh, kemampuan yang lumayan lengkap terhadap um, geothermal. Yang seperti saya tayangkan di situ, dari awal-awalnya sampai eksplorasi, sampai perkembangan, sampai ada yang butuh latihan dan peningkatan eSDM, dan lain sebagainya, kami siap membantu kantor kami di bagian Jakarta Selatan. Dan seperti saya bilang tadi, kami sudah lama sekali di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama. Apakah temu atau energi uh, panas bumi benar-benar energi terbarukan? Itu yang saya mau uh, tayangkan pertanyaannya pertama. Jawabannya sebenarnya bisa ya dan bisa tidak. Kenapa saya bilang itu? Soalnya mungkin orang udah kira ya pasti uh, panas bumi itu sesuatu yang energi terbarukan. Tapi itu sangat tergantung proses dan caranya untuk mengambil sumber energi tersebut. Nah, kita akan membahas itu uh, dalam uh, presentasi ini supaya para akhirnya akan mengerti, oke, okay, kalau mau benar-benar jadi energi terbarukan, ada aspek yang harus dilakukan, kalau tidak, berarti itu tidak termasuk energi terbarukan. Oke, okay. understanding the energy source, dari mana kita bisa dapat. Uh, energi terbarukan atau in, uh, panas bumi, uh, sebenarnya saya rasa um, semuanya sudah hafal dengan aspeknya panas bumi. Tapi mungkin belum uh, uh, sadar bahwa memang itu um, semacam panas bumi. Misalnya, kita tahu di Indonesia banyak sekali, sekali volcano atau gunung api. Uh, itu sebenarnya salah satu contohnya kepanasan yang keluar dari bumi. Uh, jelaskan uh, sesuatu yang panas, luncur, dan keluar dari bawah. Itu salah satu contohnya uh, panas bumi. Lain kali mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke Jawa Barat, ada yang ini coba di mana ini yang keren, kelihatannya bagus sekali. Ini ada danau yang bukan uh, danau yang bisa berenang, air airnya sangat panas dan juga kimianya agak berbahaya untuk manusia, dan juga tapi keren banget ini ya. Uh, ini juga di Kawah Putih, jauh Jawa Barat. Ini salah satu aspeknya mungkin sebagian besar dari peserta uh, conference uh, webinar ini sudah pernah lihat kalau untuk Instagram memang bagus sekali untuk selfie dan wifi yang yang di situ. Itu salah satu aspeknya uh, panas bumi. Panasnya air hangat, air panas dari bawah buminya sudah muncul di uh, atas permukaannya uh, uh, ininya juga kita lihat kalau diang uh, ada semacam geyser, yaitu air panas yang uh, muncul dan bikin uh, ini yang sesuatu yang, yang begitu cantik dan indah dan juga ada yang suka cari air panas dan mandi uh, seperti yang di Cipanas ini jadi mungkin saya rasa sebagian sudah tahu oh itu sebenarnya uh, sumbernya uh, panas bumi nah yang di mana yang bisa kita ketemu Energi uh, tersebut, seperti yang ditanyakan di survei tadi, sebenarnya kepada umumnya kita bisa ketemu uh, paling banyak uh, panas bumi di Ring of Fire. Jadi, ya, banyak sekali yang tadi, yang benar sekali itu kita bisa lihat negara-negara yang ikut lingkaran itu. Uh, mereka memang ada banyak sumber um, yang panas bumi, misalnya kita bisa lihat yang Indonesia punya banyak, New Zealand. Philippines, Jepang, uh, US, and Amerika dan Selatan itu kebanyakan. Tapi juga di Eropa ada yang di Turki uh, juga lumayan banyak. Itu karena dari segi geologi ada tectonic plates antara misalnya Pacific Plate dan Ocean uh, Australasian Plate mereka tabrak itu um, biar ada friction atau uh, tabrakan antara dua plate itu Lalu kepanasannya dari bawahnya bisa keluar. Kalau di tengah salah satu tectonic plate, jarang sekali ketemu itu soalnya itu kepanasannya sangat-sangat uh, dalam dan tidak layak diambil. Nah, kenapa uh, energi panas bumi itu penting buat Indonesia? Nah, seperti yang tadi diinformasikan, sebenarnya Indonesia punya potensi di bidang ini yang terbesar di dunia. Ada perkiraan, kalau dihitung semua potensi-potensi di Indonesia, ada lebih dari 27 gigawatt uh, yang bisa dieksploitasi. Nah, saat ini Indonesia uh, lebih dari 2.000 megawatt sudah dipasang dan sudah dipakai. Ada kurang lebih 1.000 sampai 2.000 megawatt sedang dibangun atau dikembangkan. Dan mungkin selain itu ada 4.000 uh, megawatt lagi, yang lagi dipikirkan apa bisa atau tidak. Itu masih sebagian kecil dari 27 uh, gigawatt itu. Nah, makin jauh, makin uh, dalam dan makin uh, kurang jelas uh, itunya, ya risikonya untuk itu ya, makin tinggi. Jadi saat ini kalau 2000 megawatt itu berarti Indonesia sudah masuk peringkaran kedua di dunia. The second most uh, highest installed capacity of geothermal. Jadi untuk masa depan Indonesia kita lihat di mana-mana ada sumbernya panas bumi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Flores uh, itu sangat berguna untuk uh, baik sekulerkan atau pemakaian langsung nanti kita lihat itu. So it's, itu sesuatu yang sangat penting buat Indonesia. What can we use geothermal energy for? Apa yang kita bisa pakai uh, energi seperti ini? buat apa? Sebenarnya ada ini ada diagram atau gambar yang cukup menjelaskan apa aja yang kita bisa pakai. Kita lihat di samping kiri itu itu suhunya berapa panas dalam derajat Celsius. Kita lihat yang di bagian atas yang kiri yang kebanyakan itu dipikirkan itu dipakai untuk pembangkit listrik yang pakai flash atau dry steam geothermal. Nah, di bawah itu juga ada binary gym, geothermal plants. Nanti saya akan menjelaskan kurang lebih itu. Jadi untuk uh, uh, namanya kelistrikan, biasanya itu kita pakai yang panas-panas. Tapi selain yang sangat panas, di atas misalnya 180 derajat, atau untuk binary antara 90 sampai 180, sebenarnya banyak sekali pemakaian yang lain yang bisa dipakai. Seperti saya catat di situ. Untuk uh, Uh, proses industrial untuk keringan kayu, untuk proses-proses terkait dengan uh, makanan dan minuman, untuk mendinginkan sesuatu, itu semua kategorinya kami sebutkan, itu direct use pemakaian langsung. Kalau listrik, itu sebenarnya pemakaian yang tidak langsung, indirect use. Jadi, ada direct use dan indirect use, tapi tentu saja pemakaian untuk ini sangat berguna. Baik langsung atau tidak langsung, ini yang lebih jelas mungkin gambarannya. Sepertinya nanti kita akan membahas, yaitu bagaimana kita bisa memakai uh, panas bumi untuk masalah kelistrikan dan juga untuk pemakaian uh, langsung. Jadi, direct use uh, sudah terbukti bisa dipakai untuk uh, cari uap yang ya, bersih, untuk produksi-produksi, untuk uh, keringan kayu ada yang bikin memanaskan air panas supaya bisa mandi, mandi air panas, dan juga untuk proses uh, perikanan atau untuk uh, untuk yang ini kan, strawberry, atau buah, atau sayuran yang lain, itu sangat layak dipakai dalam rumah, apa, rumah kaca. Atau juga untuk hotel-hotel uh, atau spa, kadang-kadang mereka pakai uh, sumber panas itu untuk uh, keperluan baik Uh, air panas atau untuk menghangat kamar-kamar uh, atau sebagainya itu semua contohnya direct use kalau indirect use saya sudah jelaskan sebenarnya ada dua tipe teknologi yang biasanya dipakai. ada yang pakai uap uh, steam driven turbine yaitu maksudnya uap diambil dari bawah airnya dipisahin dari uap uap itu dipakai langsung di turbine jadi itu mirip Teknologi sebenarnya mirip seperti coal atau batu uh, bara atau minyak atau yang lain yang biasanya bikin sesuatu air panas uh, uapnya keluar itu yang bikin turbine yang bergerak itu yang steam driven kalau binary plant technology, itu sedikit beda kita pakai air panasnya airnya disamakan dengan pipa-pipa uh, dengan uh, satu kimia yang lain yang dari reaksi itu, itu yang bikin uap yang dipakai untuk um, produksi um, electricity. Jadi, indirect use-nya umumnya itu untuk kelistrikan. Kalau geothermal basics, mungkin sudah, sudah tahu bahwa ya, kalau kita tujuh makan panas bumi, ya literally it means the earth's heat, kepanasannya dari bumi. Nah, seperti yang kita lihat tadi. Sebenarnya ada wilayah-wilayah khusus di dunia yang itu uh, sering ketemu. Uh, soalnya yang di luar Ring of Fire itu sangat-sangat dalam. Tebalannya crust atau tektonik plate-nya saking berapa kilometer itu tidak bisa diketemui kalau kita nyebur dan bikin uh, drilling. Itu terlalu dalam dan terlalu mahal dan risikonya terlalu tinggi. Tapi di wilayah seperti Indonesia, New Zealand, Jepang, Uh, dalam berapa kilometer saja, berapa ribu meter udah bisa ketemu kepanasan itu air panasnya dan uapnya, dan itu bisa dipakai. Nah, pada umumnya kita selalu cari yang paling panas. Nah, kenapa itu? Soalnya kalau bisa ketemu yang paling panas, kalau uh, air panas dan uapnya itu di, di sodot dan diambil di atas itu sangat layak dipakai untuk masalah kelistrikan. Jadi, yang biasanya kita cari kepanasan, yang itu yang penting, yang suhu panasnya itu yang penting, fluidnya itu cairnya itu uh, yang terbaik juga, itu kita harus kelihatan ada fluid atau air yang bisa bawa kepanasan itu ke atas permeability, itu uh, kita tahu, itu masalahnya seberapa gampang atau uh, susah air itu bisa lewat batu-batu yang di uh, di bawah um, uh, buminya. Kalau lagi tidak permeable berarti air susah lewat. Jadi kita biasanya cari yang cukup permeable so, supaya airnya bisa flow sampai bisa ditarik dengan bornya kurang lebih seperti itu. Uh, jadi ini salah satu konsep diagram yang uh, yang sering kita pakai untuk menjelaskan yang masalah tadi mengenai tectonic plates. Nah, yang kita bisa lihat yang garis-garis ini itu uh, ilustrasinya antara dua tectonic plate. Caranya untuk geologi itu yang bikin uh, retak dan dan biarkan uh, air panas atau uap atau Uh, kalau dalam volcano lava bisa keluar dari uh, di, dari bawah. Jadi kita mungkin salah satu tanda-tanda ada sumber panas bumi, mungkin ada hot spring atau steam vent uh, yang bisa air panas yang sudah muncul di atas, seperti saya bilang tadi mengenai kawah putih itu sudah terbukti di wilayah itu ada air panas di di atas. Berarti di bawah itu mestinya ada ada espeknya seperti ini. Jadi cara untuk mengeksploitasi kita oke okay, lihat lihat yang di atas lalu kita bikin drilling sampai uh, ketemu si sumber energi tersebut lalu kita ambil ke atas. Nah juga penting di samping kita ambil kita mestinya cari recharge area. Bagaimana yang ini bisa dapat air masuk lagi supaya ini benar-benar jadi uh, ini energi terbarukan. Kalau tidak ada recharge atau tidak ada reinjection setelah dipakai kepanasan dimasukin lagi ke reservoir itu, itu berarti tidak energi terbarukan itu dipakai dibuang dan uh, itu lama-lama sumbernya di reservoir ini akan mengurang sampai habis. Jadi uh, ada technical term yang kita pakai untuk bagaimana bisa membedakan antara geothermal resource di satu dan lain tempat. Kita sebutkan ada single phase. Single phase itu yang yang keluar itu uh, kebanyakan air. Dan mungkin suhunya itu antara 100 sampai 300 lebih uh, derajat. Ada yang single phase steam atau uap. Yang keluar hanya uap. Uh, dan biasanya itu yang sangat panas di atas 240. Derajat, dan juga kalau two phase atau dua fase itu ada duduknya, ada uap dan air, dan biasanya itu cukup panas juga dari dalamnya. Setiap uh, proyek panas bumi itu punya ciri-ciri yang sendiri, mungkin salah satunya single phase water, atau satu lagi yang single phase steam, atau juga ada yang, yang two phase. Jadi, kualitasnya uap. Apa isinya gas yang di dalam uap itu sangat penting untuk um, cara untuk ketemu sesuatu yang bagus, dan juga uh, apa yang bisa dipakai, dan buat apa yang bisa dipakai. Jadi, kalau kita lihat uh, dua macam uh, geothermal system, salah satunya itu continental type. Nah, itu lebih di tengah salah satu tectonic plate. Kurang lebih... Uh, prosesnya untuk memanasin eh uh, ini bisa lihat core-nya uh, bumi terus ada panasan dan air masuk itu namanya upflow lalu ini biasanya ada boiling zone yang itu antara 200 uh, derajat sampai 250 uh, di dalam itu kita bisa eh uh, masukin eh uh, bor atau drilling sampai ketemu itu nah ditarik itu Nah itu uh, kalau Indonesia tidak termasuk continental type. Indonesia termasuk uh, island arc atau volcanic system. Jadi seringkali kita ketemu uh, panas bumi di Indonesia di samping salah satu gunung merapi. Jadi ini uh, udah kelihatan jadi volcano di gunung merapi. Di gunung api yang di samping itu kita bisa uh, ketemu caranya untuk uh, ambil kepanasan itu dan itu uh, fluid uh, airnya yang air panas itu biasanya ada arah ada yang arah ke kanan ada yang ke kiri itu tergantung ciri-cirinya uh, geologi di dalam itu tapi kebanyakan sistem di Indonesia itu namanya ya, island arc atau volcanic system nah kalau uh, Uh, keahlian Geology atau Geoscience mereka uh, ingin tahu ilmunya bagaimana ciri-cirinya salah satu uh, resource-nya itu bentuknya bagaimana bagaimana uh, caranya untuk perkembangan dan eksplorasi dan yang lain itu lalu <tuh> untuk bikin proyek yang selanjutnya jadi bagaimana caranya kita untuk extracting and utilizing geothermal energy Sebenarnya ada beberapa tahap yang mesti kita lewat untuk uh, perkembangan jati uh, Yang awal-awalnya kita harus banyak uh, ilmu sains. Uh, itu dari itu kita ada uh, masukan, ada data, informasi yang baik ada mungkin uh, kepanasan di atas, mungkin ada kimia yang ada tanda-tandanya di bawah ada sumber uh, panas bumi dari itu kita harus mengidentifikasikan bahwa ada uh, sumber panas bumi yang yang ada dari itu kalau sudah terbukti bahwa ada kepanasan yang cukup kita uh, lanjut ke tahap exploration drilling kita nyebur sampai ke bawah untuk tepat informasi yang lebih jelas mengenai uh, sumber panas bumi tersebut dari itu, kalau sudah terkonfirmasi, kita biasanya masuk ke tahap feasibility. Nah, itu berapa besar uh, uh, sumber panas bumi itu? Berapa megawatt yang kita bisa dapat? Berapa biaya-biaya yang kita perlu untuk mengeksploitasi uh, sumber tersebut? Kalau itu sudah ada dananya, sudah layak, sudah dari engineering design-nya sudah lengkap, kita masuk ke tahap konstruksi dan perkembangan lalu di akhirnya dengan operasi. Jadi kurang lebih uh, semua proyek harus lewat uh, lima langkah seperti ini. Jadi uh, seperti saya <coughs> bilang tadi kita ada perbedaan antara pemakaian langsung (direct use) yang pakai low temperature biasanya di bawah 150, yang seperti ini beberapa contoh yang kita sudah membahas. Lalu ada hydrothermal power generation. Berarti ada yang binary nanti kita akan membahas itu ini beberapa contoh tempatnya berapa panasnya air air panasnya yang tidak bisa pakai untuk binary lalu steam cycle atau combined cycle uh, itu yang lebih lebih panas lagi jadi itu selalu tergantung berapa panas berapa ciri-cirinya air panas tersebut atau uapnya berapa persentasenya air berapa persentasenya uap itu semua ada dampaknya terhadap apa yang bisa dipakai dari uh, sumber tersebut. Jadi kita selalu mulai dengan apa yang kita bisa lihat, kadang-kadang apa yang kita bisa bau, kadang-kadang ada -kadang atau itunya yang yang itu sofa, uh, dan apa yang kita bisa uji uh, atau kaji di di atas dulunya. Jadi biasanya kita mau lihat aspek-aspek tersebut, mau lihat geologinya, Oke, okay, ini di samping volcano atau gunung api. Mau lihat geochemistry. Kimianya dari air panas itu isinya apa aja. Dan juga mau lihat geofisika. Apa yang tanda-tanda uh, dari itu. Jadi itu kami sebutkan 3G. Bukan Telkomsel ini. Ini namanya 3G. Geology, Geochemistry, and Geophysics. Dari itu kita bisa menilai apakah uh, kelihatannya sumber panas bumi ini layak atau tidak. Kalau layak, kita mulai prosesnya untuk beberapa survei yang lain. Lidar, geotech, geohazards. Bikin mungkin survei lingkungan. Dan mulai ambil data-data itu, supaya kita bisa bikin uh, rencana untuk eksplorasi drilling. Sebelum kita nyempur, kita belum tahu secara pasti apa sebenarnya di bawah bumi itu. Jadi kita awal-awalnya fokusnya ilmu sainsnya, lalu kita masuk ke tahap drilling. Jadi kalau sudah konfirmasi kan ada geosciences yang yang bagus, kita mulai dengan prosesnya drilling. Nah. Yang penting untuk panas bumi, kita nggak cari minyak, tidak cari gas. Yang kita cari itu air panas atau uap. Jadi, meskipun kita lihat ini salah satu contoh drilling rig, mungkin kelihatan mirip supaya drilling rignya yang dipakai untuk gas atau untuk uh, uh, minyak. Tapi sebenarnya targetnya, tujuannya sih dari drilling rig ini hanya air panas atau uap konsep-konsepnya mirip tapi yang targetnya sini hanya air panas dan uap jadi dari segi itu cukup bersih uh, yang dicarikan jadi kalau drilling ya kita uh, mestinya ini konsepnya kita mau cari uh, well atau drilling dimasuk di kawasan geothermal reservoir nah kalau sampai masuk itu itu biasanya ada air panas atau uap yang naik ke atas. Lalu itu ada tanda-tandanya berapa panas, berapa istinya kimia. Itu juga ada tanda-tanda yang kita bisa masukkan untuk tahu kurang lebih jumlah tekanannya juga sangat penting. Jadi sistemnya kita ambil dari production well, kita bisain uap dan air panas, terus diarahkan ke pembangkit listrik. Lalu, sisanya itu harus reinjeksi. Nah, ini yang kembalikan pertanyaan saya yang tadi. Tanpa reinjection sebenarnya uh, air panas atau uh, panas bumi itu, uh, energi panas bumi itu tidak termasuk energi terbarukan. Dengan reinjection berarti airnya yang sisa yang tidak dipakai atau kepanasannya sudah turun itu masuk dan bisa kembali ke reservoir. Nah kalau dengan sistemnya ini sudah kelihatan bahwa sistem ini masuk dipakai berkali-kali airnya dipakai berkali-kali diambil kepanasannya atau uapnya sisa air panas itu dimasukin lagi, itu dipakai lagi, dan kita punya sistemnya energi terbarukan. Tanpa reinjection, lama-lama reservoirnya sendiri akan turun kepanasannya, tekanannya akan turun sampai tidak layak dipakai. Akhirnya produksinya akan turun. Jadi reinjection itu yang sangat penting. Jadi kalau sudah ketemu uap dan air panas, terus kita harus ada sistemnya untuk mengkoleksi. Nah, itu singkatan yang kita pakai itu Steam Field Above Ground System atau SEGS. Itu kita pakai sistemnya mungkin pernah lihat, kelihatan pipa-pipa yang ambil dari setiap sumur uh, well dan dikonsolidasi, dipisahin uap dan uh, air panas. Dan tergantung teknologinya, uap dipakai untuk turbine atau panasnya dipakai untuk binary. Jadi kita ambil air panas dan uap dipisahkan dan dibawa ke power plant. Nah, ini air panas yang tidak dipakai itu dipakai lagi untuk reinjection. Jadi salah satu konsepnya uh, salah satu geothermal power plant kita setiap detik ini itu maksudnya uh, geothermal well. Lalu dari itu dikumpulin. Uh, di sistem pipa-pipa, misalnya, ini yang dilihat ini akan dikonsolidasi, uh, di separation, uh, dan sampai masuk uh, uh, ruangan pembangkit listrik. Nanti kita menjelaskan kurang lebih apa lagi. Jadi, ini satu yang nyata yang di New Zealand, satu proyek yang bisa lihat pipa-pipanya uh, yang dari sumurnya, uh, terus dibawa jarak jauh. Uh, nah, mungkin penasaran kenapa kok pipa-pipanya bengkok seperti ini. Nah, itu karena uh, misalnya di New Zealand, itu musim dingin, susunya bisa turun cukup uh, sampai nol atau sedikit di bawah nol. Kalau masih musim panas, kepanasannya bisa di atas 30-30-an. Jadi pipa yang yang bentuknya besi ini, itu bisa uh, membesarkan dan mengecilkan. Nah, kalau Uh, pipeline-nya cukup panjang, uh, itu membahayakan kalau memang hanya lurus saja. Jadi dibikin uh, yang bengkok supaya pipanya bisa expand dan contract dan tiba-tiba tidak ada uh, masalah dengan sistemnya. Jadi, pasti kalau lihat uh, satu proyeknya Panas Bumi, banyak pipa-pipa dan banyak yang bengkok seperti itu supaya aman. Jadi, uh, ini salah satu contohnya uh, ini Uh, yang di, bisa dilihat di menara ini, yang bagian kiri itu, semacam separator yang dari sumurnya, air panas dan uap dipisahin. Uh, air panasnya uh, diarahkan keluar untuk rejaksikan. Rejaksikan kalau sistemnya hanya uap saja, atau kalau binary atau combined cycle, uap dipakai primarily untuk steam turbine. Panasnya dipakai untuk sistem binary. Dudunya digabung untuk uh, memperoleh um, panas bumi. Geothermal power plants kita sudah uh, mulai pakai kata-kata flash plant, uh, steam dan binary. Jadi apa itu sebenarnya? Jadi seperti saya sudah bilang berkali, ini saat ini kalau kapasitas atau uh, Energi panas bumi yang sudah terpasang untuk pembangkit listrik sudah di atas 12 uh, gigawatt atau 12 ribu megawatt di lebih dari 20 negara. Jadi kita ada dua tipe teknologi, satunya condensing, yaitu pakai uap seperti saya bilang tadi, atau binary yang pakai air panas. Nah, ini semuanya sudah terbukti. Yang proyek pertama di bilang panas bumi sudah 60 sampai 80 tahun yang lalu. Jadi teknologinya sudah terbukti, sudah aman dan sudah stabil kalau sudah dipasang uh, Ada teknologi-teknologi yang yang baru juga, tapi belum di uh, di dipakai di mana-mana masih dalam tahap awal. Jadi mungkin kalau ditanya atau mau membahas dengan orang yang tahu banyak, ya tanya, apakah prosesnya ada pakai condensing atau binary cycle? Nah coba nanti kita lihat. Uh, steamnya kurang lebih apa dalamnya. Jadi uh, dalam condensing steam turbine kita uh, tujuannya itu dapat uap itu dibikin uh, tekanan atau pressure lalu dari tekanan itu uh, kita bisa uh, bawa uap itu ke turbine di uh, di dalam pembangkit listrik. Jadi uh, Air panas dipisahin, uapnya dipakai, dan juga ada beberapa uh, proses namanya flash plant. Itu kalau kita bawa air panas yang sangat-sangat panas dari bawah bumi, itu sebelumnya, itu sebenarnya tidak dalam keadaan uh, uap. Tetapi kalau kita sudah nyudot dan sudah bawa ke atas, dan suhunya itu turun, itu uh, bisa konversi lagi jadi uap. Jadi ada prosesnya separation and flash flash plant itu tujuannya konversi air panas menjadi uap lagi supaya bisa tambah tekanan dan volumenya jumlah uapnya bisa dipakai untuk uh, turbine itu. Jadi eh uh, itu prosesnya kadang-kadang agak rumit dan kadang-kadang mahal uh, karena ia tergantung uh, ciri-cirinya si uap dan air panas seperti itu. Tetapi sudah terbukti dan hampir uh, mungkin lebih dari 80 persen dari semua pemakaian uh, air, air panas panas bumi itu memang pakai condensing steam turbine jadi ya uh, uh, sudah sangat umum dan kebanyakan di Indonesia memang pakai condensing steam turbine jadi ini konsepnya Kita ada uh, production well Nah, ingat, two phase itu berarti ada air panas dan uap. Di separator, uapnya dipakai untuk turbine, air panas di reinjection. Lalu, dari itu kita bisa pakai listrik. Untuk yang non condensable gas, kita masuk cooling tower supaya itu bisa dikurangi. Lalu, kalau itu sudah dikindens, jadi air lagi sisa air itu juga di reinjection. Jadi ada dua macam reinjection. Baik yang sisa air yang yang awalnya tidak dipakai untuk uap, lalu recondensed condensed uh, uapnya sudah jadi dingin sampai menjadi air lagi itu bisa di reinjection. Jadi condensing steam single flash. Flashnya berarti hanya ada satu separator, satu, satu sumbernya uh, uap dimasuk ke turbine dan generator. Jadi eh, uh, itu cukup terbukti kalau kita pakai double flash itu sistemnya dua kali uh, awal diambil ini terus uh, didua, dilakukan ini, ini maksudnya high pressure tekanan tinggi yang tertinggi diambil dulu lalu yang menengah atau uh, rendah diambil lalu sistemnya mirip yang seperti tadi. Jadi misalnya ini wine window yang di Jawa Barat. Ini bentuknya single flash, ada pipa-pipa dua phase pipeline, ada power plant seperti sekitar sini, ada separator plant. Jadi setiap um, pemanggil listrik bisa melihat komponen-komponen yang saya bilang uh, tadi. Uh, yang juga bisa lihat ada kebun teh di dalam kawasan uh, panas bumi. Sebenarnya kalau panas uh, bumi sudah dieksploitasi sudah ada pemanggil listrik itu sangat-sangat uh, bersih. Jadi untuk aktivitas di sekitarnya baik untuk uh, pertanian atau pertanakan, itu uh, sangat aman. Tidak ada hanya ada uap yang bersih yang keluar tidak ada pelusi dalam uapnya itu uh, dan ini sangat stabil jadi sangat layak layak dipakai untuk masyarakat sekitar yang dekat-dekat uh, pemangkink listrik seperti di Wan Mandu seperti ini. Um, ini dalam uh, powerhouse. Jadi kita selalu lihat dalam powerhouse seperti pembangkit listrik yang lain. Kita akan ketemu salah satu turbine. turbinnya akan digabung dengan generator. Dari turbine itu yang pakai paling tidak pakai uap itu bergerak sampai generatornya keluarin listrik dan itu dimasukin ke electricity grid. Jadi wind window itu dua kali 110 megawatt pakai sistemnya single flash. Binary cycle itu yang kedua. Tadi pada pakai uap, kita pakai kepanasannya dari si uh, geothermal fluid itu, yang air yang panas. Kita pakai sistemnya heat exchange. Yang mungkin yang yang udah udah tahu mengenai thermodynamics. Kalau kita samakan sesuatu yang panas dengan sesuatu yang tidak panas, kepanasan dari yang satunya akan lari ke satunya. Nah, itu bikin dalam binary cycle sesuatu namanya known as secondary working fluid. Itu uh, lebih dingin daripada yang kita pakai untuk flash plant. Nah, itu kita pakai working fluid, misalnya betaine. Itu ada flash point yang, yang cukup rendah. Itu bikin ekspansi. Dan lalu dalam turbine itu kita bisa uh, konversi kepanasan itu To work, jadi kita pakai basic thermodynamics, konversi dari kepanasan, energi kepanasan itu untuk uh, work yang physics, uh, kita tahu kan bergerak turbinnya. Lalu binary fluidnya keluar dari turbine, lalu dikondens dan dikembalikan. Jadi uh, binary bisa uh, dari beberapa ratus kilowatt sampai 15 megawatt per uh, turbine. Tapi kita bisa dapat skala kalau kita tambah banyak unit, jadi kelihatan kalau untuk um, binary plant kita biasanya ada uh, banyak yang unit di samping supaya bisa kumpulin cukup banyak kapasitas. Jadi, ini skemanya: kita ada production well seperti biasa, ini yang kotak, ini ada zigzag yang hijau dan merah, ini konsepnya heat exchanger yang panas disamakan dengan yang dingin, yang keluar dari itu dari yang yang lebih panas masuk ke binary turbine lalu didinginkan dan terus dikembalikan. Jadi cyclenya seperti ini. Kalau ke, uh, kepanasan sudah turun itu di reinjection. Jadi skemanya kurang lebih seperti itu. Nah. Salah satu binary plant yang terbesar di dunia itu yang di Sarula, yang di Uh, Sumatera Utara itu 330 megawatt itu sangat besar. Nah yang kita, kita bisa kita pilih kita bisa lihat di dalam Gambar ini yang hijau-hijau ini itu cooling tower. Kalau lihat di tengah itu di powerhouse dan di di bawah ini yang satu dua tiga ini itu yang yang binary turbine yang mas juga masuk ke sini. Nah kenapa kita ada banyak uh, turbine ini pakai apa cooling tower ini pakai Air cooling, jadi kipasnya mendinginkan airnya, dan kembali lagi. So that's a binary plant yang di uh, Sarula. Lalu di New Zealand juga ada ini mungkin sudah hafal ya, kalau lihat gambar ini, apakah ini binary atau flash. Nah, apakah ada cooling tower yang mirip yang, yang tadi kita lihat, atau tidak? Sebenarnya. Na Awapura ini, ini triple flash yang kita bisa lihat ada tiga macam separators yang separate high pressure, medium pressure, and low pressure. Jadi uh, tiga pipa itu masuk turbine house untuk memperoleh uh, dalam satu turbine 140 megawatt. Nah ini termasuk turbine yang terbesar di bidang panas bumi. Soalnya itu pakai sistemnya triple flash, jadi kita bisa lihat ada tiga uh, separator dan supaya nanti uh, eh, cukup banyak tekanan untuk bikin turban yang gede sekali untuk memperoleh banyak listrik. Jadi uh, kesimpulannya, ya energi panas bumi itu energi terbarukan asal kepanasan di air kepanasan di reinjection setelah proses baik flash atau eh, steam base atau binary kalau listriknya dipakai sumbernya panas bumi itu sebenarnya sangat bagus untuk base load apa base load base load itu kita tahu dalam satu sistemnya selalu ada pemakaian atau kebutuhan listrik jadi kita dalam sistem di Indonesia ada um, pemakai listrik yang pakai batu bara, ada genset, ada yang pakai gas. Itu dipakai setiap saat. Soalnya kita tahu ada orang pakai listrik untuk puluhan uh, pribadi di rumah atau industri. Nah, geothermal kalau sudah dipasang itu sebenarnya um, sangat uh, layak dipakai 24 jam. Uh, tujuh hari tanpa berhenti, dan jika itu sangat berguna, dari semua sumber energi um, terbarukan, panas bumi sebenarnya yang paling stabil, dan itu selalu pentingnya ada base load energy di dalam sistemnya. Lalu, kebetulan yang ketiga, pasti Indonesia akan menjadi uh, pemakaian panas bumi terbesar di dunia. Yang keempat, pemakaian langsung juga sangat berguna kalau kita ingat posisinya di mana sumbernya panas bumi itu di Indonesia, itu seringkali di dalam kebun apa kebun teh atau kebun kopi atau ada peternakan atau pertanian. Nah untuk masyarakat setingkat atau se, se, um, wilayah itu itu pakai kepanasan itu juga sangat berguna dan teknologinya sudah lama dipakai dan uh, itu sudah uh, stabil dan sudah Uh, teknologinya uh, masih uh, sudah oke okay sekali untuk uh, dipakai untuk eksploitasi jadi kurang lebih uh, seperti itu um, presentasinya uh, saya kembalikan ke um, ke moderator um, Terima kasih dan uh, kita mungkin lanjut ke tahap uh, tanya jawab siap siapa tim oke okay, uh, mohon hmm. Sharingnya kita tutup dulu, Bapak-bapak. Patim, -bapak. uh, Pak Tim mau dulu sharingnya, Oke, okay, terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian. Uh, kita sudah mencatat begitu banyak uh, ilmu, ya Pak Tim, ya. Overview yang namanya overview, berarti dari A sampai Z ya, Pak Tim. Dari mulai uh, kondisi, potensi, sampai pemanfaatan, dan bahkan ada dampak juga, Pak Tim. Ada berapa pertanyaannya tadi muncul? Ada sekitar 57 kalau di sini, dan juga mungkin teman-teman sudah tidak tahan ada. Ya ingin cepat-cepat mendapat jawaban, tapi juga ada tadi ada beberapa poin yang sudah terjawab sebenarnya, seperti pertanyaan yang menanyakan tentang apakah uapnya itu berbahaya, karena kan Tim bilang uh, uapnya justru uh, tidak berbahaya, pak. So, betul, pada umumnya tidak. Pada umumnya tidak, berarti sebagian besar tidak. Dan juga secara garis besar juga pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan beberapa poin. Pertama terkait dengan poin uh, yang jelas itu secara teknikal, yang kedua itu terkait dengan poin respon masyarakat dan juga poin yang uh, yang cukup menarik juga adalah terkait dengan uh, satu lagi saya lihat tadi terkait dengan bagaimana uh, pemanfaatannya di Indonesia seperti itu karena Pak Tim bilang bahwa Indonesia is potential to be the largest of the biggest geothermal country ya di Betul. dunia itu. Oke okay, bapak-bapak uh, kita langsung buka sesi tanya jawab. Uh, tadi beberapa catatan sudah kita dapatkan berapa Ilmu yang sangat bermanfaat dari Linda daya saya tadi sudah banyak tahu bahwa ternyata itu bermanfaat dari uh, tahap dayakain khususnya itu begitu banyak. Kita buka sesi diskusi dulu sebentar dengan teman-teman panelis, uh, Bapak Ibu, silakan dibuka sesinya. Apakah ada yang ingin memberikan respon? Apakah Pak Idam? Pak Idam, kita undang Pak Idam nih Pak Idam, apakah akan menyampaikan tanggapan atau teman-teman? Silakan, Pak Terima kasih, Pak Tim. Saya sebenarnya mau bertanya, Pak. Pengembangan geotermal ini kan uh, cukup lama ya, sudah lebih dari 70 tahun mungkin di seluruh dunia. Uh, teknologinya juga sudah cukup mature ya, Pak Tim ya. Ya. Yep baik itu pengeboran maupun power plant. Nah khusus untuk pengeboran, Pak Tim, kalau menurut Pak Tim, kenapa dengan teknologi yang sudah cukup mature, tapi di pengeboran ini sukses rasio pengeboran tuh masih hmm, belum bisa mencapai angka yang mature lah di Indonesia ya khususnya. Uh, karena data kita sih masih sekitar 70-75% sukses rasio ya Pak Tim ya. Iya kurang lebih. Ya itu kira-kira kenapa ya, Mbak? Kalau dalam pandangannya Pak Tim dan teman-teman Jacobs. Iya betul. Jadi pertanyaannya yang bagus. Eh, ini terkait dengan biaya dan terkait dengan risiko ya untuk terhadap the uh, geothermal development. Nah kalau kita kembalikan ke prosesnya. Awal-awalnya kita ambil data dari yang kita bisa lihat dan yang kita bisa kaji dari atas, yang geosciences, yang geology, geochemistry, geophysics. Nah, sebagian itu kita bisa lihat, menguji komposisinya kimia itu berapa, kepanasannya yang di, sudah terbukti di atas itu. Dari itu kita bisa ambil asumsi. Nah, kalau kita sudah lari ke uh, tahap yang berikutnya, yaitu drilling, exploration drilling, itu ada teorinya kita harus coba cari persis sumbernya kepanasan itu. Nah, kalau kita lihat seberapa dalamnya sumber sumbernya biasanya itu kurang lebih di atas 1500 sampai 3000 um, meter, jadi berarti 3 km itu cukup dalam. Dalam proses itu kalau uh, masuk reservoirnya atau tidak itu um, ya atau lihat bentuknya batu dan permeability itu itu semua variable factors. Jadi dari setiap pemboran itu kita akan dapat ilmu cukup banyak memastikan atau tidak memastikan uh, bentuknya reservoir itu. Jadi sebelum boring itu kita masih ada kurang pasti. Kalau sudah mulai boring itu kita bisa tahu kurang lebih seberapa dalamnya reservoir, ciri-ciri yang yang air panasnya, tekanan dan yang lain itu. Jadi Ya makanya yang uh, boring atau drilling yang pertama, yang kedua, yang ketiga mungkin termasuk ter uh, risikonya tertinggi dan juga uh, terhadap proyeknya itu uh, sangat sangat penting. Nah akhir-akhir ini ada uh, ada kemajuan. Mungkin dulu uh, kalau cara boring itu yang bikin bore yang standard hole yang cukup besar itu bisa. Kalau sudah ketemu air panas atau air um, uapnya, itu langsung bisa dipakai nanti. Tapi itu biayanya mahal dan kalau tidak ketemu uap dan air panas itu buang uangnya cukup besar. Kalau di Indonesia kurang lebih satu standard well itu biayanya bisa 8 sampai 10 juta US. Kita juga ada pengalaman pakai namanya slim hole drilling, yaitu pipa yang dipakai lebih kecil. Tentunya tekanan dan semua besi, pipanya, semuanya yang dipakai itu uh, sangat kecil. Itu juga bisa kasih informasi yang cukup uh, berguna. Biayanya bisa sepertiga atau seperempat dari biaya yang standar. Jadi kalau kita bikin slim hole awal-awalnya, memastikan berapa panasnya, ciri-cirinya, kimia, air panas, dan uap uh, itunya, seberapa dalam, itu hitungannya nanti semakin jelas dan makin uh, kurang risikonya. Jadi, Kadang-kadang uh, uh, kami lihat orang terlalu cepat lari ke tahap drilling tanpa selesai yang benar semua geosciences dan pengetahuan dari awal-awalnya juga untuk memposisi yang di mana drillingnya kadang-kadang orang terlalu uh, keburu untuk cari tempatnya untuk drilling. Jadi itu tambah risikonya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi gimana Pak Idam? Eh, terima kasih Pak Tim. Artinya data acquisition sama interpretation itu penting ya Pak Tim ya? Sangat penting. Nah ini Baik. juga kalau kita lihat mungkin salah satu proyek uh, panas bumi itu mungkin habisin uh, uang ratusan juta dolar, kan drillingnya berapa kali itu uh, puluhan juta dolar, terus bikin pemain listriknya ratusan itu mungkin. Kalau proyeknya 100 megawatt mungkin butuh dananya kurang lebih 250 juta. Tapi kalau geosains yang awal-awalnya mungkin hanya perlu kurang dari satu juta dolar untuk melengkapi semua data itu. Tetapi kami sering lihat pihaknya agak pelit pada awalnya mereka ingin keluaran uang banyak sekali puluhan juta untuk drilling dengan harapan ya udah kalau bisa ini. Padahal kalau mereka lebih pelan pada awalnya, mungkin lebih lengkapnya detailnya, semua sainsnya sudah ditawi, biayanya mungkin satu juta, satu setengah. Dibandingkan harga proyek semuanya, itu masih kecil sekali, satu persen, kurang dari satu persen dari proyeknya. Tapi untuk memastikan proyek itu sangat membantu. Terima, terima kasih, Pak ya. ya, terima kasih. Jadi, uh... Saya memang mencatat karena pengalaman kami juga pak di perusahaan kadang-kadang memang ada ada keengganan para manajer itu untuk keluarin uang agak besar di pas data acquisition dan analisis dan interpretasi kenapa? Karena biasanya jadinya cuma kertas-kertas aja gitu loh kira-kira oh mahal banget cuma data dan kertas. nah mungkin uh, ke depan edukasi yang harus kita lakukan itu ada di situ gitu. kalau drilling kan sebenarnya cuma proses uh, apa yang technicality saja gitu. tidak ada analisis dan lain sebagainya. Uh, kita cuma kayak nyuruh tukang ngebor aja. tapi uh, where to drill yang paling penting ya, Pak Tim ya? Iya betul. Ya. Tugas kita bersama untuk mengedukasi itu, terutama kepada para pimpinan kita. Terima kasih so, Pak Tim. Siapa? Siapa Idam? Terima kasih pertanyaannya. Jadi sedikit dicatat oleh saya ternyata kan fase preliminari atau fase-fase yang terkait dengan penyiapan justru lebih penting ya Pak Tim ya. Dengan investasi ya, kalau kata Pak Tim itu kan sekitar satu juta US dollar ya. Berarti dia satu persen dari 100 juta. Berarti banyak pertanyaan yang menanyakan kira-kira berapa investasi yang dibutuhkan. Uh, untuk uh, mengeksploitasi -me atau termasuk mengeksplorasi geotermal ternyata rata-rata angkanya di kisaran segitu ya pak ya. Uh -huh. Betul. Baik. Jadi uh, ya pada umumnya kita lihat beberapa tahap dalam, dalam uh, perkembangan uh, geothermal development. Yang pertama itu kan di mana posisinya. Nah kalau kita lihat di Indonesia ada banyak yang di samping uh, gunung api uh, di samping volcano. Nah Uh, itu kadang-kadang di atas 2.000 uh, uh, meter, atas pembukaan laut, di samping uh, volcano, gunung api itu, tapi tidak ada jalan, tidak ada fasilitas yang bisa kasih akses. Jadi mungkin yang biaya-biaya yang, yang pertama yang harus dikeluarkan itu bagaimana bikin jalan, jembatan, dan yang lain infrastruktur umum yang supaya bisa akses tempat seperti itu. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang jadi tantangan besar sumbernya panas bumi bagus, cuman mengakseskan itu agak sulit dan biaya mahal untuk itu. Soalnya ingat, kalau kita mau drilling, kita harus ada akses dulu. Uh, jadi uh, sebenarnya drilling cost, infrastructure, biaya-biaya jalan, dan itu sangat pengaruh terhadap semua costnya. Kalau di tempat yang sudah ada fasilitas tersebut, juga cukup dekat ke kota atau tempat yang bisa uh, dapat Uh, semua karyawan dan uh, ada drilling rig yang available dan tidak tidak terlalu susah kos uh, cost biayanya uh, makin rendah tetapi kalau benar-benar greenfield di tempat atau pulau yang ribuan kilometer dari di kawasan timur Indonesia misalnya itu makan mahal soalnya infrastrukturnya harus dibangun semua kalau teknologinya power plant itu uh, sudah mulai stabil harganya sedikit demi sedikit turun dan uh, apalagi di bidang binary plant itu harganya ya turun cukup um, banyak dalam air ini itu terkait uh, uh, soalnya uh, makin banyak dipakai skala ekonomi scale untuk produksinya turbin dan alat-alat itu makin banyak dibikin harganya tentu saja uh, drop dulu uh, kalau eksisnya lumayan oke okay, Mungkin rata-rata eh, bisa 2 juta per megawatt atau 2 juta setengah per megawatt. Tapi ada faktor yang terlalu mengaruh, berapa sulit aksesnya, uh, biaya-biaya infrastruktur itu, teknologinya mau skala apa. Terus juga ingat kalau terpencil dari pembangkit listrik, itu masuk grid uh, transmisi itu, uh, biaya biayanya juga mahal kalau kita harus bikin substation terus tiang tiangnya untuk bawa listrik ke masuk grid itu jauh tentu saja itu pengaruh ke arah uh, nya jadi kalau dekat ke infrastruktur dekat ke electricity grid dan juga uh, tidak terlalu sulit untuk kontraktor kontrak 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 makin murah terbaliknya jauh jadi lebih mahal siapa Uh, saya izin ya pak, saya coba langsung berkolaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di uh, Q&A uh, question and answer. nanti Siap. pak Wahid kita kasih pak Wahid siapa yang pertanyaannya ya untuk para panelis. Uh, tapi ini mencoba mentautkan antara infrastruktur yang harus disiapkan kalau memang aksesibilitasnya itu bermasalah, apakah jauh atau dekat dan sebagainya karena rata-rata uh, geothermal itu, ener geothermal energi itu uh, aksesibilitasnya rata-rata di atas 2000 permukaan laut, tiba di gunung, di bukit ya pak ya. Hmm. Nah ini saya akan coba bacakan satu pertanyaan nih Pak uh, dari Dian Kurnia Angreta di question and answer rada nyambung tapi disambungkan sedikit dengan kearifan lokal. Uh, saya Dian ini bertanya kepada Bapak Tim Anderson pada tahap awal pengembangan geothermal energi, beberapa kasus di Indonesia mendapat penolakan dari masyarakat lokal. Di sini dituntut kemampuan pengembang mampu menjelaskan keamanan proses korosi dan eksploitasi. Kapasitas apa yang harus dimiliki pengembang untuk menjelaskan proses proyek dengan jelas dan paham? serta memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat lokal. Nah, saya yakin Pak pengalaman 18 tahun ya di di dunia geothermal Indonesia mungkin bisa sharing pengalaman Bapak dengan kira-kira dengan beberapa industri ya. yang Silahkan. baik. Dan ini memang pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini faktor yang yang, yang mungkin menonjol sekali untuk berat uh, untuk berapa tempat. Kenapa tidak maju atau ada penolakannya dari masyarakat setempat? Yang yang beberapa poin yang kita mesti membahas. Yang pertama itu pengertian dan uh, mengenai apa itu panas bumi. Masih ada uh, banyak orang di Indonesia, mereka anggap kalau panas bumi itu terkait atau sama dengan penembangan mining, tambangan maksudnya, mining activity. Kita ambil sesuatu dari bawah, uh, lingkungan hancur yang keluar itu bahaya. Jadi uh, ada yang tolak itu, soalnya itu dianggap kotor. Tampaknya terhadap lingkungannya sangat besar dan ininya. Padahal kalau kita lihat teknologi seperti saya jelaskan tadi, yang kita ambil hanya air panas dan uap. Kadang-kadang ada kimia dalam itu, tapi itu bisa dikendali. Jadi pada umumnya itu sangat aman. Juga itu masuk kalau ada reinjeksi teknologi energi terbarukan daripada eksploitasi saja dan dibuang sisanya. Jadi itu uh, bisa stabil dan masuk energi terbarukan. Yang ketiga itu sebenarnya dengan uh, teknologi pemakaian langsung sebenarnya banyak manfaat untuk masyarakat sekitar satu proyek untuk pakai untuk puluhan mereka punya bisnis atau pariwisata atau proses uh, mengolah pertanian atau peternakan atau gitu. Sebenarnya sisa-sisa panas itu bisa dipakai untuk uh, aplikasi tersebut. Nah. Yang saya lihat, kadang-kadang si uh, para pihak berkembang, the developer, mereka tidak begitu peduli dengan kasih pendidikan dan penjelasan mengenai teknologi dari awal-awalnya. Mereka biasanya datang mulai mengusir dan boring itu tanpa dikasih banyak uh, penjelasan dan pendidikan dulu. Jadi orang jadi takut. Mereka lihat, oh ada drilling rig. Wah, ini mirip seperti saya pernah lihat di uh, minyak atau gas. Apa ini sama atau tidak? Padahal sa uh, sangat beda sih. Jadi itu sangat penting. Yang keempat itu poinnya, kalau kita lihat dari awal-awalnya cari win-win. Jadi selalu cari apa manfaatnya untuk masyarakat di tempat mungkin dari segi kerja tapi juga untuk untuk sejahteraan dan perekonomiannya di tempat itu uh, panas bumi itu sangat layak dipakai untuk masyarakat coba kalau mau bikin uh, uh, objek pariwisata yang pakai air panas itu bisa memanfaatkan orang uh, dipakai untuk mandi air panas uh, para turis bisa datang untuk pertanian atau produksi makanan minuman itu juga layak tapi uh, hmm. harus dengan sifatnya awal awalnya ayo kita cari win-win menang-menang daripada saya mengeksploitasi saya akan kasih program CSR terima atau tidak saya tidak peduli asal poinnya jalan kalau punya sifat seperti itu itu sering har -har harapi masalah dan uh, yang tolakan dari si masyarakat setempat kurang lebih seperti itu pak Tintin siap siapa Pak uh, sangat uh, mencerahkan jadi memang pengalamannya setiap uh, tiap daerah, daerah karakternya beda-bedanya ya betul penerimaan masyarakatnya. Iya. Dan mungkin ada, apalagi dalam dunia sosmed, kan hmm. dengan Instagram dan uh, YouTube, mereka kalau lihat ini, wah, mereka bisa dapat misinformation dari sumber yang lain yang tidak ada kaitan sebenarnya dengan lingkungan lingkung ini, tapi orang kadang-kadang ter terlalu mudah diarahkan uh, um, atau di pikirannya sudah lari ke pikiran jelek, padahal kalau awal dijelaskan secara terbuka, Percayaan antara pihak masyarakat dan di pihak perkembangan itu uh, udah oke, okay. uh, itu bisa diatasi. siap oke okay, terima kasih Pak Tim. Uh, kita coba balik ke panelis. Ini ada Pak Wahid. Pak Wahid masih join dengan kita, Pak Wahid? Oke, okay, Pak Wahid. Uh, mungkin Pak Wahid sedang beraktivitas juga, Pak Tim. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya, Pak Tim. Ini dari Weki uh, most of our most of our jet reservoir in Java and Sumatra are in two phase, fifty percent steam and fifty percent water, and yet uh, we still use direc directional use power plant steam to move the turbine, not the binary power plant. So what is your advice? Should we use binary plant because our steam is two phase? Do you have any literature discuss related this issue to determine which one is right in technology to be applied into phase team? Terkait dengan fase 2. Ya. Yep. Yep. Pertanyaan yang bagus. Nah, kalau kita lihat perkembangannya teknologinya binary, sebenarnya itu di Indonesia masih termasuk relatif baru. Ada Sisa Sarula, ada beberapa proyek yang sedang ambil aspeknya binary. Tapi Mungkin lima tahun yang lalu masih belum terpikir pemakaian binary itu salah satu opsi yang bisa kasih tambahan energi. Uh, Analisasi yang tadi itu benar sekali, ada banyak two phase di Indonesia. Nah, kalau kita bikin combined cycle yang pakai flash untuk uap, tapi pakai ORC uh, (organic ranking cycle) atau sesuatu untuk uh, ambil binary, itu uh, tentu saja bisa tambah. Uh, Hasil dari sumber itu. Pakai okay, dudunya, bisa. Nah, itu sudah mulai nyetren di luar negeri. Jadi, dari awalnya, kalau mengenalisasi bentuknya two-phase itu, lihat suhunya, lihat, lihat tekanannya, kualitasnya uap, itu bisa dari awalnya bikin desain yang uh, ambil dudunya. Nah, itu sudah mulai muncul di Indonesia. Dan saya yakin dalam Uh, masa ke depan ini ya jauh lebih banyak uh, wilayah di Indonesia akan pakai itu atau juga yang sudah punya uh, ke kepanasan yang sisa yang cukup untuk tambah binary kita sudah mulai lihat uh, yang mungkin sudah punya steam based single atau two, two, single phase steam atau itu pakai pakai condenser mereka bisa tambah unitnya uh, binary tanpa biayanya terlalu mahal soalnya tidak ada boring hanya ambil dari tipe tambahin teknologi itu jadi saya yakin ingin banyak lebih banyak pengetahuan mengenai binary ingin contoh-contoh yang sudah terbukti di Indonesia saya rasa di masa depan itu banyak lebih banyak uh, akan menjadi combined cycle uh, tipe yang pakai dudunya sesuai dengan ciri-cirinya air panas dan uapnya itu Oke okay. kalau kalau yang sudah berhasil itu yang fase itu di mana tempat yang signifikan, Pak? Tim pernah pengalaman? Uh, di uh, Indonesia ada beberapa tempat masih dikaji. Kalau kita yang sarula tadi itu kan itu uh, full binary kan, tapi ya uh, uh, yang ada ikut call ini, misalnya yang kita tahu teman-teman dari Giver, mereka sedang ambil tambah binary unit di diang untuk tambah uh, pakai sisa. Air panas itu ada beberapa tempat yang saya masih belum bisa umumkan, tapi memang sedang dikaji untuk bagaimana bisa tambah binary di luar negeri. Misalnya di US, di New Zealand uh, itu sudah terbukti banyak proyek yang kami um, terlibat. Mereka uh, mungkin awal dengan uh, flash lalu ditambah binary, atau dari awalnya bikin combined cycle supaya itu dunia bisa dimanfaatkan. Jadi, sudah cukup umum. Siap, siap, Pak. Kita lanjutkan, sambil ini kan masih beberapa wrap up yang dapat dari pertanyaan. Pertanyaan salah satunya adalah apakah seluruh wilayah Indonesia itu potensial terkait panas bumi. di Kalimantan. di apa di pulau-pulau yang lain Pak, yang tidak terlewati oleh ring of fire atau bagaimana? Iya. Kalau tentu saja kalau kita lihat potensi yang tertinggi memang itu yang di ujung-ujungnya Indonesia yang Uh, pembatasan uh, Ring of Fire. Kita tahu kan uh, menurut geologinya tidak semua pulau di Indonesia yang di pinggir pinggirnya tectonic plate. <clears throat> yang banyak kebanyakan itu Sumatera, Jawa, ada terus uh, beberapa pulau Bali, Lombok, Flores yang yang masuk pulau-pulau yang digaris itu. Terus di Sulawesi ada sedikit yang bagian utara. Terus meluku uh, dan sekitar itu uh, sudah terbukti itu. Nah itu yang uh, lebih gampang soalnya lebih jelas dan lebih kelihatan apa uh, sumbernya panas bumi. Kalau di Kalimantan uh, sebenarnya ada beberapa wilayahnya yang yang kelihatan ada uh, panas bumi, tapi tidak semudah dan tidak sejelas yang di pulau-pulau yang di persis, di sampingnya uh, uh Ring Fire kurang lebih seperti itu siap siap terima kasih Pak Tim uh, banyak yang nanya Pak Tim sudah 148 pertanyaan jadi mohon maaf nanti uh, jika sesinya masih belum cukup nanti mungkin kita akan bantu jawab ya Pak setelah sesi ini boleh satu siap. lagi informasi uh, Pak Tim ingin memastikan ya beberapa pertama menanyakan uh, sebelum kita lanjut, uh, bahannya bisa di Pak, nanti bahan paparannya. Bisa, tidak siap. masalah. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Nanti kita akan share setelah sesi kita selesai, Pak. Ya. Dan juga Oke, kita... di dalam itu, Pak, ada kontak-kontak saya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, dengan senang hati kami bisa bantu. Oke, siap. Kita lanjut ya, Pak Tim. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibnu Habibie Siregar. tadi teman-teman panitia nanya yang ditolong nama namanya dituliskan. Saya belum bisa klik ya, tadi karena memang lihat pertanyaan satu-satu. Ini dari Ibnu Habibie Siregar. Uh, mohon izin bertanya Pak Tim, apakah dalam satu yield dapat ditemukan sumber panas bumi dengan dua uh, jenis tipe itu uh, apakah water dominated dan steam dominated dengan jumlah yang baik dan banyak pada kedua sumber panas bumi tersebut dan apakah ini layak untuk diproduksi setelah dilakukan visibility study? Itu yang pertanyaan yang pertama. Uh, yang keduanya apakah kedua tipe ini dapat diproduksi dalam satu yield dengan metode metode teknologi atau dengan teknologi yang berbeda? Yang ketiganya apakah ada risiko terhadap lingkungan nah, jika dilakukan produksi terkait dengan lift tersebut pada dua metode tersebut atau justru tidak ada risiko sama sekali atau berkurang? Silakan Pak. Oke, okay. jadi um, ingat awalnya kita lihat ciri-cirinya geothermal reservoir yang di bawah buminya. Jadi awal-awalnya yang kita ingin tahu itu apakah itu single phase, single phase uap atau single phase air panas? atau two phase yang ada dua nah tergantung ciri-ciri itu itu pengaruhnya apa yang teknologinya bisa dipakai nah apa menurut kami itu biasanya uh, satu reservoirnya pada umumnya punya ciri-ciri yang sama maksud saya kalau itu memang steam dominated uh, pada umumnya uap itu di Biasanya harapannya di mana-mana nyebur di dalam reservoir tersebut itu akan pada umumnya keluarnya uh, vapor dominated uap, jadi kebanyakan uap tidak ada banyak air panas. Terbalik kalau sudah ketemu satu reservoir yang yang keluar kebanyakan air panas itu kita lihat ini ya berapa panasnya air panas kalau sangat panas di atas 250 sampai 300 derajat Celcius, uh, Celsius, kondisinya air panas itu namanya superheated kan? Itu uh, mungkin di bawah itu tidak di dalam bentuknya uap. Kalau sudah begitu dinaikin ke atas itu kita pakai flash bisa in air dan dan biar uapnya bisa keluar itu kita bisa uh, in uapnya yang dalam kondisinya suhunya berapa dan tekanannya berapa, kepanasannya disisain, dan, dan makanya kita ada teknologi kadang-kadang pakai single, double, dan triple flash tergantung ciri-cirinya uh, yang 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 keluar dari reservoir tersebut. Jadi untuk yang pertama kali, biasanya pertanyaan yang pertama, biasanya ya ciri-cirinya seragam dalam satu reservoir. Kalau memang steam dominated, ya mungkin satu reservoirnya ya biasanya steam dominated dan, dan lain sebagainya untuk uh, tek tetapi teknologinya seperti saya bilang combined cycle atau ORC grand climb cycle itu kita bisa pakai dua-duanya untuk uh, produksi listrik jadi kalau air panasnya cukup um, itu bisa pakai binary kalau uapnya dan tekanan tinggi itu bisa dipakai untuk steam turbine -nya. jadi dua-duanya bisa di samping satu satu tembang listrik jadi dua-duanya dipakai untuk um, uh, masalah listrik yang Pertanyaan yang ketiga terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan. Kalau kita lihat apa yang diambil dan cara reinjeksi itu, uh, sebenarnya ada beberapa kimia dalam uh, air panas tersebut. Biasanya kadang-kadang uh, agak asidik. Jadi um, uh, kita ada proses untuk um, yang itu. Lalu kadang-kadang uh, ada, ada gas kayak hydro, so, hydro, um, sulfide itu yang juga membahayakan um, manusia. Tapi ada prosesnya untuk um, men treat dan apa uh, mengurangi risiko seperti itu. Tapi pada umumnya kita omong air panas dan uap tidak ada karbon jadi tidak ada uap atau asap yang membahayakan yang setingkat dan bikin rusak lingkungannya. Jadi kalau sudah dipasang dengan baik, prosesnya benar-benar ini terbarukan gitu, dengan reinjeksi itu, reservoir itu bisa tahan lama. Uh, untuk masyarakat setempatnya itu uh, aman di tinggal dan punya aktivitas di sekitar itu tidak membahayakan, soalnya. eh uh, untuk dari kualitas udara tidak biasanya ada tampaknya untuk dari dari segi kebersihan atau ya seberapa ramai operasinya itu biasanya cukup um, tidak terlalu ramai jadi tidak mengganggu uh, hidupnya uh, tinggal aja yang dari secara fisik di mana ada bornya pipa-pipanya apa itu mengganggu atau tidak dari segi kelihatan nampaknya fisik itu apakah ada dampaknya ke lingkungan dari itu nah itu kembalikan design konsepnya kalau itu semua dibikin ramah lingkungannya mestinya tampaknya uh, tidak terlalu besar itu kurang lebih seperti itu pak. Siap, seperti tim? Jadi prinsipnya uh, pertanyaan ketiga sudah dijawab oh, sangat ramah lingkungan atau kurang lebih seperti itu ya pak ya dengan menggunakan dua metode juga bisa dilakukan. Ya, ini, betul. Teman -teman. Siap, siap. Oke, okay, ya, ini nih Pak Wahid sudah siap. Pak Wahid ini beliau adalah. Uh, Direkturnya PEP Pak Politeknik Energi dan Penerbangan mungkin ada akan ada yang ditanyakan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan geotermal silakan Pak Wahid. Baik terima kasih Pak Tim selamat siang siang Pak Wahid. Ya terima kasih ada pertanyaan saya Pak ini terkait dengan uh, prospek panas bumi yang luar biasa di kita uraian Pak Tim juga luar biasa tadi saya uh, apa banyak memperoleh ibu baru nih Pak Tim saya dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang selama ini jenjangnya diploma Politeknik diploma tiga Pak Tim bukan okay. bukan sarjana bukan uh, akademik tapi Politeknik pertanyaan saya adalah memungkinkan nggak uh, kita membentuk suatu uh, prodi program studi uh, panas bumi di Politeknik yang masa belajarnya tiga uh, tahun itu apakah ada kompetensi yang bisa diperoleh di sana begitu itu pertanyaan saya Pak Tim terima kasih baik ya yeah. wow well, kami uh, sangat mendukung aspirasinya untuk tambah ilmu dan program-program terkait dengan panas bumi soalnya kalau kita lihat potensi di Indonesia ya mestinya berapa kali lipatnya lebih besar dari sekarang jadi untuk yang kuliah atau mau bikin apa karya yang di bidang itu uh, saya sendiri yakin itu uh, satu salah satu pilihan yang bagus sekali untuk Uh, program seperti itu uh, itu sebenarnya ada ada manfaatnya yang bagus yang mungkin sebelum itu kita harus ingat dasarnya ilmu-ilmu yang dipakai untuk panas bumi itu sebenarnya apa kalau kita lihat setiap tahap prosesnya uh, geothermal development yang dibutuhkan apa aja kalau kita lihat awal awalnya yang seperti saya tayangkan tadi yang kita perlukan itu lebih banyak ilmu, sains, geologi, geochemistry, geofysics, uh, dan juga ada proses-prosesnya untuk survei pakai lidar geotek. Uh, hmm. Dan semua itu digabung awal-awalnya. Nah, kalau kita lihat disiplin-disiplin seperti itu, itu, kayak kita bisa bikin program terkait dengan geothermal geology atau geochemistry yang tiga tahun, empat tahun, uh, tidak apa-apa, itu kan uh, konsepnya. Jadi tujuannya itu yang lulus dari itu mereka masuk tahap itu. Kalau kita lihat yang berikutnya ada drilling engineering. Dari itu juga kita lihat ada mechanical, electrical, process, piping yang yang terkait dengan SAGS yang steam field above ground system. Uh, lalu kita lari ke power plant. Nah kalau teknologi power plant sebenarnya mirip dengan teknologi berbagai uh, listrik yang lain kalau pembangkit listrik yang batu bara atau uap itu kan pada dasarnya konsepnya sama. Jadi tergantung yang di mana yang mau uh, arahkan ilmu dan pengetahuan dan lulusan dari program Bapak nanti masuk di bagian mana. Jadi saya kasih kasih contoh ya. Kalau di New Zealand eh uh, yang sudah 60 tahun lebih uh, mengadakan industri panas bumi sebenarnya tidak ada program S1 dalam Panas Bumi. Hmm. Yang ada, setiap orang ambil jurusan sendiri. Ada yang ambil geologi, geochemistry, ada yang mechanical, electrical, civil. Lalu ditambah dengan program pasca sarjana, mungkin satu sampai satu setengah tahun, atau satu sampai dua tahun, uh, yang itu tambah ilmu yang khususnya untuk industri pariwisata. Um, panas Bumi dan pariwisata. Jadi eh, di dengan catatan udah tahu mengenai semua mechanical engineering atau geo, geoscience itu ditambah ilmu khususnya untuk industrinya uh, panas bumi. Nah itu dianggap sangat efektif. Pas dasarnya orang yang punya uh, S1 dalam engineering mechanical misalnya, mereka bisa kerja di industri panas bumi, tapi juga bisa kerja di sektor yang lain. Jadi cukup luas peluang kerja. Kalau ditambahin program yang fokusnya untuk um, panas bumi, itu kasih lebih kekuatan untuk masuk panas bumi. Tapi mereka juga ada banyak optik. Jadi kurang lebih di, Indonesia, di New Zealand seperti itu. Jadi ya ingat tujuannya mau kemana dan lulusannya masuk bagian mana dalam industrinya kurang lebih itu masukkan Pak. Tapi ya sangat layak dipakai bikin Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih Pak Wahid, Pak Tim. Pak ini uh, sambil menunggu banyak pertanyaan nih Pak Tim, semakin banyaknya pertanyaannya. Uh, kita interview sedikit nih Pak Tim, sudah lama di Indonesia. Lebih banyak di mana nih Pak? Di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa? Tinggal di mana Pak Tim? Saat ini saya di Jakarta. Awal cerita saya, saya dulu pernah kuliah di Malang, Jawa Timur. Oh di Malang. Itu yang tahun 93 saya ikut program singkat dalam bahasa dan sastra. Nah, itu pertama-tama saya pernah ke Indonesia. Uh, begitu uh, udah ketemu orang Indonesia yang ramah dan makanan yang enak, itu saya udah jatuh cinta dengan Indonesia. Setahun kemudian saya pindah ke Indonesia. Jadi, saya pernah tinggal di Bali, berapa tahun, Surabaya, Jawa Timur, Malang, Surabaya, dan juga di Jakarta, base-nya terutama. Tapi, udah sudah mulai, sudah ya cukup keliling Indonesia juga dalam waktu itu. Oh, jadi bisa disebutkan juga mention three favorite foods di in Indonesia. Wah, hanya tiga. Uh, Among <tuk> uh, others, uh, di, di, di antara semuanya. Ya. Ya, 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 tergantung ya. Kalau yang di Jawa, ya makanan Jawa suka juga sih. Uh, ayam goreng halasan, sup eh uh, soto Madura, tempe goreng, saya suka itu. Tapi kalau ke wilayah-wilayah yang lain, misalnya Sulawesi Selatan yang di uh, Makassar itu ikannya enak sekali di bumbu-bumbu itu. Terus kalau ke Labuan Bajo atau makanan Flores, itu enak juga seperti itu. Jadi ya, tergantung rasanya pingin apa. Uh, ya, Indonesia itu neka macam makanannya sekali ya, dan enak, ya Pak? Tematik ya Mas. Siap kita lanjut lagi Pak Tim, karena pertanyaan masih banyak. Kita coba uh, respon pertanyaan dari masyarakat Uh, apa, Masyarakat energi terbarukan dari Institut Teknologi Bandung nih Pak uh, Azaria Haikal Ahmad for Mr. Anderson I'm from Society of Renewable Energy Bandung Institute of Technology What do you think about lithium extraction from geothermal brine? Yeah. Terima lithium kasih. Lithium extraction dari geothermal brine. Wow. Brine. Itu pertanyaan yang sangat fokus ah. <laughs> dan dalam, dalam ya. Ya. Yeah. Uh, ada sih penelitian yang mulai uh, lihat jenis kimia-kimia atau bahan uh, basicnya di dalam brine-nya. Uh, misalnya salah satu aspeknya sudah cukup matang sekarang itu, kita lihat dalam uh, beberapa reservoirnya ada seleka yang cukup banyak yang keluar di dalam airnya. Nah itu bikin tantangan dan kesulitan untuk proses. Uh, drilling dan operasi itu dan seleganya harus di, di, diambil. Jadi itu salah satu bahan yang yang kita ketemu. Yang saya tahu uh, memang ada penelitian untuk melihat apakah untuk rare uh, earth metals seperti lithium yang kita bisa pakai untuk masalah baterai atau yang lain itu. Uh, saya tahu ada ada penelitian tapi saya belum belum tahu kurang lebih hasilnya uh, sampai sejauh mana prosesnya untuk mengambil itu tapi saya rasa kalau misalnya ketemu sesuatu ses, semacam brine yang punya uh, base trace elements seperti lithium atau yang heavy metals yang lain itu pasti ada solusi atau caranya untuk uh, untuk ambil dan eksploitasi tapi pernah dengar pak. Yep, yep. Oke, Pak kita lanjut lagi, Pak. Kita coba, mungkin masih ada waktu untuk satu-dua pertanyaan. Uh, ini dari Dea Anjoyawaya, Pak. Dari Teknik Elektro Untirta. Uh, ingin bertanya, ini instalasi pipanya ada di dalam tanah. Sedangkan dalam tanah terdapat banyak mineral yang dapat menyebabkan korosi pada pipa. Dan juga panas yang dihasilkan dari buminya sendiri. Pertanyaannya adalah, Bahannya digunakan pada pipa itu yang mendapat menahan mineral dan suhu tersebut. Apakah menggunakan bahan tersebut dan yang kedua adalah bagaimana cara memproteksinya jika terjadi um, untuk mem, apa? Memprevent terjadi kebocoran pada pipa. Iya Pak. Oh, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi uh, yang langkah pertama itu kita harus tahu kimia-kimia yang masuk dan acidity atau alkaline contentnya dalam air panas atau uapnya itu itu harus tahu persis dari awalnya. Dari itu ada memang ada sudah ada beberapa solusinya yang untuk mengatasi masalah itu. Kalau memang misalnya uh, yang uh, acidity content atau airnya atau uapnya sangat acid, berarti itu ada uh, risikonya korosi ya cepat. Uh, jadi kita harus bentuknya besi yang dipakai. Uh, <tuh> jadi ada beberapa Caranya sebenarnya untuk mengatasi itu. Satunya, uh, sering dilakukan itu bagaimana bisa men-treat atau rawat uh, air itu untuk mengganti uh, acidic composition dari air tersebut. Jadi kalau awal-awalnya sangat acid, ada proses namanya acid dosing, berarti diganti komposisinya acidity dalam air itu ditambah bahan alkaline supaya lebih jadi net neutral ya, itu satunya dari awal-awalnya, jadi begitu masuk pipa, tampaknya kerosi menurun. Itu satu. Yang kedua, kalau memang ada well yang sangat acidic, memang ada bahan seperti stainless steel yang bisa dipakai di dalam kolomnya, dalam Borneo yang lebih awet, tahan uh, estetiknya, atau beberapa jenis uh, metodologi mit yang lain yang bisa dipakai itu, uh, jadi itu disesuaikan dengan ciri-cirinya yang ketemu di reservoir tersebut. Nah, seperti yang lihat tadi di foto-foto yang saya tayangkan tadi, yang kita lihat itu uh, luarnya pipa di dalam itu, ada pipa lagi. Jadi uh, biasanya itu insulated pipe. Jadi uh, pipa yang di dalam itu yang penting. Uh, Para umumnya itu kan pakai uh, American Standard Steel. Jadi besi yang sesuai dengan American Standard dengan uh, catatan berapa bisa tahan berapa tekanan uh, dan ininya. Uh, itu yang kalau dalam range nya acidity dan alkohlinya oke okay, itu bisa dipakai. Tapi kalau memang tidak bisa dirawat uh, esedernya masih eseder itu bisa dipakai pipa yang bisa tahan itu misalnya stainless steel atau yang lain yang yang sangat uh, awet terhadap itu tapi tentu saja itu tanpa biayanya jadi lebih mahal jadi biasanya lebih murah lebih layak dirawat uh, air tersebut daripada bikin sistem pipa-pipa yang uh, pakai bahan yang lebih mahal atau kombinasi dari dudunya siapa siapa ini ada lanjutan pertanyaan sebenarnya yang dan piping itu dari Bernard Harianja. Jadi kalau terkait pipa itu, bagaimana RKL dan RPR dari radiasi panasnya, Pak? Di sepanjang pipa transmisi dan pipa distribusi panas. jika- ketika menuju geotermal binary atau turbin pembangkit listrik. Kira-kira radiasinya seperti apa tingkatnya, Pak? Untuk dari apa? maksudnya uh, well-nya atau pipa-pipanya di seks? mungkin uh, kalau di sini kan dilihatnya dari sepanjang pipa transmisi pak dan pipa distribusi panas, ya. berarti distribusinya ya ya. Jadi uh, sebenarnya kalau saya sih latar belakang belakangnya bukan uh, seks specialist, jadi uh, mungkin di luar pengetahuan saya. Tapi yang saya tahu mengenai ini memang uh, bisa dihitung jaraknya antara si uh, well sumur-sumurnya yang di harus dibawa ke Um, steam field terus ke listrik. Ada hitung itu seberapa sesuai dengan tekanannya uh, uap, seberapa uh, banyak air itu pengaruh berapa berapa besar pipanya. Ada standarnya. Nanti saya uh, salah satu dari tim saya bisa kasih jawaban persis kalau memang uh, ingin tahu. Tapi ada standar tergantung tekanannya volume jumlah uh, air dan ininya yang harus dibawa ke bank listrik uh, itu dimasukkan dalam ininya the casingnya uh, dan itu satu aspeknya dari desain dan heat uh, sistem seks. jadi saya nggak bisa jawab langsung tapi bisa ketemu uh, bisa atau bisa kasih jawaban yang persis kalau mau uh, nanti memang ada standarnya ya pak ya ada Oke ini Pak kita last questions Pak karena Pak Tintu standby lister sembilan. Ya, terima kasih Pak berkenan bergabung dengan kami. Ini yang terkait karena kalau kita selalu bergandengan tangan Pak sekitar SDM bergandengan selalu dengan uh, lingkungan hidup dan kehutanan ya Pak. Nah ini ada pertanyaan nih Pak dari Selamat Mulyanto nih Pak. Mohon izin bertanya presentasinya Pak itu sangat bagus. Uh, pertanyaannya adalah melihat sebagian besar potensi panas bumi berada di zona inti pada kawasan hutan konservasi bagaimana pengalaman Patim dalam menyelesaikan perubahan zonasi. Nah, seperti itu Mungkin apakah ada usaha atau upaya yang terkait dengan memastikan bahwa tanpa konservasi itu aman atau bisa dimanfaatkan? Silakan, Pak. Ya, itu uh, benar sekali. Uh, kebanyakan yang belum di di peroleh di Indonesia memang masuk wilayah hutanan atau uh, wilayah konservasi. Kalau kita kembalikan ke poin-poin yang 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 basic. Sebenarnya Panas bumi ramai lingkungan. Itu energi terbarukan, jadi tidak maksudnya pertambangan atau itu tidak sama seperti itu. Jadi sebenarnya bisa masuk wilayah-wilayah itu tanpa merusakkan lingkungan, tapi pasti ada dampak. Yang kita butuh lahan untuk pembangkit listrik, untuk well pad dan untuk bawah itu lewat pipa-pipa itu pasti ada dampak nah mungkin tidak semua wilayah yang layak dipakai untuk itu soalnya dampak terhadap kehutanan itu ter dianggap terlalu besar tapi ada yang mungkin uh, ada ada wilayah yang banyak saya rasa masih layak dipakai jadi itu masuk prosesnya penilaian uh, dampak lingkungan baik amdal atau esia environmental and social impact assessment itu salah satu langkah yang sangat penting nah kalau uh, dengan catatan ini, terbarukan cukup bersih dan tidak ada dampaknya. Terlalu ininya ditambah dengan mengenai semua aspeknya dari si proyek itu, saya rasa lebih membuka peluangnya untuk masyarakat di setempat terima uh, proyek tersebut, dan mereka tidak tolak. Soalnya, mereka mengerti semua aspeknya. Adakah percaya percayanya kepada si pihak yang mau uh, uh eksploitasi? Itu semua kunci-kuncinya kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Tim, Pak Tim Anderson, uh, Bapak dan Ibu sekalian. Mengingat uh, begitu banyak pertanyaan, juga nanti mungkin ada pertanyaan yang sisa-sisanya akan kita pastikan terjawab ya Pak Tim ya dengan uh, Mbak Alia dan rekan-rekan dari PSDM KBTKE. Uh, beberapa poin yang kita dapatkan bahwa dari mulai Uh, pertama dari mulai kita pengenalan geothermal itu sendiri, geothermal energi sampai tadi tahapan-tahapan uh, untuk memproduksi atau produksi uh, eksplorasi-eksploitasi sampai uh, tadi uh, direct-indirect use dan juga bahkan sampai tadi dampak terhadap, terhadap masyarakat dan lingkungan sudah kita bahas ya Pati uh, dan terima kasih banyak Pati Manderson uh, memimpin sesi uh, Paparanya. Dan uh, sebelum kita tutup, uh, mungkin ada closing remarks dari Pak uh, Tim terkait dengan webinar kita kali ini. Silakan Pak Tim. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Uh, dan saya sangat senang lihat uh, ada lebih dari seribu orang ikut uh, ya. uh, workshop pada hari ini. So, terkait dengan potensi yang kita punya untuk Indonesia di dalam industri ini, yang penting sekali lebih banyak orang tahu persis apa itu panas bumi, cara memakai itu, dan juga supaya lebih banyak tahu persis itu itu membantu menyebarkan informasi yang benar dan baik daripada yang tidak. Jadi eh, kesimpulannya. Untuk Indonesia, saya rasa dalam masa depan, 5, 10, 15 tahun ke depan, uh, energi dari sumber panas bumi sangat penting untuk eksplorasinya Indonesia untuk mencapai lebih banyak energi terbarukan. Saya rasa itu juga cocok untuk eksplorasinya dapat uh, energi yang bersih dan ramah lingkungan. Dan saya juga rasa, berdasar semua potensi itu, kita perlu ribuan orang yang punya latar belakang yang pendidikan dan pengalaman yang lebih banyak terkait dengan itu, supaya rodanya bisa putar lebih cepat dari Tia Jacobs. Kami mean, tetap akan di Indonesia terus, akan terlibat dalam proyek setiap saat, dan bersedia untuk membantu siapapun. Dan uh, kami juga uh, mau bantu uh, pihak yang manapun yang mau uh, bangun dan uh, maju dalam in teknologi ini. Uh, dan saya atas nama Jacob terima kasih banyak atas waktunya, uh, peluang ini, dan uh, siap setiap saat untuk membantu dan mendukung siapa saja terkait dengan ini. Jadi maaf kalau ada salah salah omong atau sesuatu yang kurang sempurna dalam webinar ini. Um, tapi kurang lebih demikian pula. Terima kasih banyak, hatur nuan, hati nuan, uh, sok semua dan uh, uh, terima kasih banyak. Ya terima kasih Pak Tindra. Satu lagi permintaannya kalau diminta di bidang pendidikan atau edukasi Pak Tindra berkenan ya nanti kalau diundang oleh kampus ya. atau Betul, ya, memang. Uh, Jacob sudah mengadakan training latihan program singkat dari satu hari sampai empat minggu. Sudah mengadakan kurang lebih 130 kali program singkat terkait dengan teknologi dan pengetahuan mengenai, um, panas bumi. Jadi, ya, yeah, bisa bikin program secara formal. Tapi, kalau kapan waktu mau diundang untuk membahas aspek-aspeknya lebih dalam, lebih teknikal, kami bersedia juga, tinggal aja diundang. Siap, siap, terima kasih Pak tim dan mungkin ada yang free juga ya, untuk mahasiswa. Ya, ya. coba nanti siap. kita atur ya. Siap, terima kasih banyak Pak Tim Anderson. Uh, terima kasih para panelis uh, Pak Idam, Pak Wahid, dan Bapak Ibu sekalian, dan juga uh, pada sisi penutup ini saya mohon maaf jika sudah memimpin sesi uh, webinar ini ada kekurangan juga seperti yang tadi Pak Tim sampaikan dan presentasinya sudah sangat sempurna. Semoga kita banyak belajar dan banyak buat mendapat banyak pengalaman baru dan pada sesinya saya kembalikan lagi para pada pak Tri pak Yogo sebagai MC dan dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pak pak Yogo waalaikumsalam waalaikumsalam baik terima kasih kepada pak tim tim yang telah memandu sesi ini terima kasih banyak ini untuk Mr Tim Anderson for information and knowledge which have been given to us make it be useful for us. Terima kasih Pak Tim Anderson juga kepada para panelis. Di sini saya melihat masih banyak peserta dari awal sampai dengan akhir ini ya. Kurang lebih ada seribu peserta dan sangat tertarik untuk menyimak paparan dari Mr. Tim Anderson. Sangat luar biasa antusias dari peserta kita pada hari ini. Dan juga untuk para panelis juga Mbak Aliat di sini ada Mbak Alia, juga ada Ibu Elin, dan juga Pak Idam, Pak Wahid, juga Pak Tintin. Terima kasih telah hadir di webinar kita pada hari ini. Uh, kami informasikan mungkin di tengah kesibukan uh, Bapak Presiden Direktur, Pak Tim Anderson, mungkin bisa meninggalkan ruangan ketika uh, acara ini akan berakhir, ataupun saat ini untuk meninggalkan ruangan, kami persilahkan. Baik, untuk terima, Mbak Alia, terima, 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 Pak Wahid. Terima kasih. Oke. Okay. Salam sejahtera, ya, sukses selalu dan sehat terus ya. Siap siap. Ya, siap. Dan juga masih kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu rekan energi yang masih aktif di tengah-tengah kita, jangan lupa untuk memfollow dan mensubscribe akun sosial media PPSDM untuk mendapat update berita-berita terbaru tentang kami, juga update webinar kami selanjutnya. Sebelum mengakhiri dan menyampaikan siapakah pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Bergerak di bidang memberikan pelayanan khususnya untuk pengelolaan dan penyediaan energi yang lebih baik untuk pengembangan sumber daya manusia kami melayani diantaranya adalah menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi, ya, serti, kemudian ada sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis dan in-house training, konsultasi dan audit energi pada bangunan gedung dan industri, serta ada pemanfaatan fasilitas PPSDM KIBTKE di bidang ketenaga listrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi. Lanjut, ya, kami ini adalah menu diklat kami untuk bulan Agustus 2020 karena di masa pandemi seperti ini kami akan menyelenggarakan secara uh, distance learning. Ini ada beberapa menu diklat utamanya berkaitan dengan di bidang ketenangan listrikan, kemudian juga ada energi baru terbarukan dan juga konservasi energi. Kemudian untuk informasi terkait dengan sertifikasi yang ada di PPSDM BTKE, bahwa kami telah memiliki lembaga sertifikasi kompetensi khususnya di bidang ketenaga listrikan, kami telah memiliki juga lembaga sertifikasi profesi khususnya untuk di bidang ebt dan juga konservasi energi dan untuk di bidang ketenaga listrikan bahwa kami telah memiliki empat ruang lingkup bidang bidang utama adalah bidang pembangkit kemudian ada bidang distribusi juga ada bidang transmisi dan juga bidang pemanfaatan tenaga listrik, dan juga untuk di sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi. Kami memiliki uh, sertifikasi untuk manajer energi dan juga audit energi, dan juga terkait dengan pengawas operasional pertama, pengawas operasional muda dan juga madia bagi panas bumi. Silakan untuk datang ke kami untuk melakukan sertifikasi di DTKI. Alamat kami berada di Jalan Poncol Raya nomor 39, Ciracas, Jakarta Timur. Dan ini juga terkait dengan penyediaan, pemanfaatan paket MAIS, yaitu Meeting, Incentive, Convention, and Event. Jadi ada beberapa ruangan, fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk publik, diantaranya untuk paket food board meeting, ataupun wedding. Silakan untuk datang ke kantor kami, kami tunggu hadirannya. Ya, lanjut Mas Operator. Ini adalah beberapa mitra kerjasama kami yang telah uh, menyelenggarakan beberapa pelatihan sertifikasi di PPSDM KIPTKI. Dan ini adalah media sosial yang kami miliki. Ya, ada Instagram ada Twitter, ada Facebook, juga ada YouTube channel kami. Oke. Lanjut operator dan ini merupakan layanan kontak person kami. layanan untuk layanan informasi silakan untuk me screenshot saja ya. Biar tidak lupa. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, ini kami informasikan tiga penanya terbaik untuk mendapatkan pelatihan gratis di PPSDM KMTKE. -KM. Yang pertama, ini adalah Weki Dwi Sabto. Dan yang kedua ada Dian Kurnia Anggreta. Dan yang ketiga adalah Selamat Mulyanto. Pemenang yang tadi sudah disebutkan namanya akan kami hubungi untuk klarifikasi lebih lanjut. Dan satu voucher pelatihan gratis akan kami berikan lagi kepada Bapak-Bapak dan Ibu Rekan Energi yang telah men-share dan memberikan testimoni pada acara kita hari ini juga dapat men-tag PPSDM KBTK serta lima orang teman lainnya serta terpilih akan kami umumkan di media sosial PPSDM KIBTKE. Baik Bapak dan Ibu, rekan energi sekalian, dengan demikian selesai sudah webinar kita kali ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Kami dari Panitia undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga jarak. Dirgahayu Republik Indonesia, ya selalu Indonesiaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Yeah. Um. Alhamdulillah. Sumber daya manusia yang kompeten adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan badan usaha, lembaga, atau instansi, pengembangan SDM dalam subsektor ketenaga listrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, BPSDM, Kementerian SDM di Indonesia, menjadi tugas kami yang tentunya tidak akan berjalan tanpa peran serta semua stakeholder termasuk Anda. Rekan semua, izinkan kami mengajak Anda memanfaatkan BPSDM KEBTKE sebagai lembaga layanan pengembangan SDM satu pintu di subsektor ketenaga listrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi BPSDM Kementerian SDM. BPSDM KEBTKE, your today partner for a better future energy. SDM KEBTKE, yaps benar sekali pusat pengembangan sumber daya manusia, ketenaga listrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi. Pada episode kali ini kita akan membahas dan mereview tentang perjalanan para pengelola dan operator pembangkit listrik tenaga surya dari wilayah timur, Kalimantan, Papua Barat. Para pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya, PPSDM juga mempunyai fasilitas yang lengkap, sarana lengkap. Yang pastinya juga buat para operator ini sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang telah diberikan oleh para pengajar, mulai dari teori, praktik dan bagaimana cara mengoperasikan dan memelihara PLTS dengan baik dan benar. Demikian hasil review kita kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan wacana dan wawasan buat kalian semua. And see you next time. ini kita akan mencoba membahas tentang kebersihan yuk di dalam aktivitas kesarian di lingkungan pembangkit listrik nih yang ada di Indonesia sudah pastinya pekerjaannya harus bisa menjaga kebersihan agar terbebas dari bakteri dan virus-virus dan apalagi sekarang pemerintah sedang bersatu padu melawan virus yang pastinya orang sudah pada kenal ya Bener banget virus corona. Yuk kita dukung pemerintah Indonesia mulai dari diri kita sendiri. Yuk rajin mencuci tangan, jaga jarak dan tetap di rumah. Semoga Indonesia segera bangkit dan bebas dari virus corona. Nah, kebetulan banget nih ada non N. Eh abang lagi ngapain nih? Non N, aneh ada pantun nih. Coba coba, ayam mau denger nih. Kekerangan beli capek kan? Untuk helm jangan dipakai Lu jangan melongok aja. Hello. Diklat dan sertifikasi noh di PPSDM kpk yang tentunya tidak akan berjalan tanpa peran serta semua stakeholder termasuk Anda. Rekan semua, izinkan kami mengajak Anda memanfaatkan BPSDM KEBTKE sebagai lembaga layanan pengembangan SDM satu pintu di subsektor ketenaga listrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi BPSDM kementerian SDM. BPSDM KEBTKE, your today partner. right there